kembali dari Rawamangun melaporkan hari ini ada kegiatan bermotor kembali. Berarti sudah dapat SIM, surat izin mami. Kita mau ajak seseorang, kalian pasti kenal. Aku juga deket banget sama dia. Orangnya ganteng. Siapa dia? Kita langsung meluncur ke lokasi aja. Kita langsung gas. Kita mau kasih tahu dia gimana kegiatan kita tuh lagi motoran tuh kayak apa. Karena katanya dia ngelihatnya tuh takut-takut banget. Kita enjoy aja, kita lihat nanti lu rasain kayak apa. Siapa dia? Yuk, kita langsung berangkat ke Tikum, titik kumpul. Ini dia. Sampai kita di Tikum lagi. Hari ini kita ngegas. Siapa gua. Orang yang gua bilang tadi? Ini dia. Gua disetanin. Ini gua disetanin. Dia. Oh my goodness. Gua racunin. Racunin. Lo juga setanin ya. Kalau setan berbahaya bawa motornya. Kalau racun kan paling tinggal jatuh. Hari ini gua bawa motor sampai 6. Ini 3. 3 lagi di sana nanti lo tinggal pilih. Oke. Yang mana? Gokil. Lo bisa 2 tak kan? Hah? Apa tuh? 2 tak. Maksudnya bawa motor bisa? Pakai gigi gitu. Ah, pakai kopling. Ada yang kopling, ada yang otomatis ya? Ada, ah? Ada yang otomatis ya? Ada tapi enggak ada di sini. Lu bisa kan bawa motor? Jadi takut gua. Oke, nanti gue paling pelan-pelan ya. Ah, gue pelan-pelan banget, gue pelan-pelan. Tapi yang penting ya kita pakai full body protector. Iya. Nah, jatuh-jatuh mah biasa, kita juga nanti bakalan jatuh-jatuh. Lu aja masih jatuh. Jatuh lucu soalnya. Jatuh-jatuh yang kalau becek misalnya kan motornya stuck gitu kan, okay. Udah gitu jatuh, ya udah gitu, bukan jatuh yang serem-serem gitu. Itu enggak. Ah ini tuan rumah, tuan rumah, Mr. Amdar ini tuan rumah. Siap. Ini yang racunin gua. Oh ya. Ini yang racunin. Ini yang punya racun pertama. Ya. Main kotor loh dia, main. Biasanya keringetan. Iya, gitu kan. Hari ini keringat ambil becek-becek. Sampai rubur-ruburan katanya. Dia ekstrim. Darius juga ekstrim. Sama. Oke. Itu 11-11. Oke. Bukan 11-12. Bukan 11-12, 11-11. Wih, banyak nih pemainnya nih. Ini ketahuan dia helper nih. Nah, ini juga harus kotak-kotak. Jauh-jauh. Ini sambil motoran bisa foto-foto kita tuh ini nanti ya. Agio. Jadi ini sebenarnya di kanan sepol gue. Oke. Anak-anak band. Ini pasti. Iya. Lu ajak semua untuk. Ajak ini. Racunin semua. Ini baru pertama ini. Baru kali ini. Lu baru pertama kali? Sama ya. Sama ya sama gue. Gak punya apa-apa. Pokoknya datangnya bawa diri. Bang, ini sepatunya Oboy nih. Sepatunya Oboy. Gua kira itu Darius. Darius. Oh. Dia nama ini Oboy kosong. Gimana enggak hancur orang titiknya hancur. Ya. Ini aman. Ya? Aman. Aman. Jauh lebih enak. Seperti janji gua tuh, gua pengen dia tuh sebenarnya ngerasain aja. Terabas tuh jangan kadang-kadang kalau itu editor kita tuh kan suka ngambilnya tuh yang serem-serem. Nanjak, jatuh-jatuh, bini juga takut-takut nonton di rumah. Padahal tuh sebenarnya kan, gue bilang ini sebenarnya naik motor biasa, masuk ke jalan kampung yang lagi dibangun ya. Okay. Cuman kadang kalau hujan kayak gimana ya, ya orang motor-motor Mio aja lewat kok. Oke. Okay. Gitu, okay. Jadi nggak seserem yang itu. Cuman kalau mau serem juga ada gitu jalurnya. Gue bukan mau nyari mati. Nyari mati guys, gue mau sehat, gue mau senang-senang gitu. Motornya kayak gini ya? Nah ini motor gue nih. Mau ajarin gue dong cara pakai motor 2 tak. Beneran. Gua enggak bisa naik motor. Kemarin gua nanya ya, bisa naik motor tapi. Tapi kan gua enggak ngerti kalau misalnya lu ternyata pakai gigi. Gua bisa naik motor, gua bisa naik sepeda, tapi motornya motor yang otomatis. Stres. Oh, nah aman. Kita tinggal siapkan Gojek jalur. Gue cepet belajar. Cepet belajar. Gue tahu masalah dari jangan nanti pindah gigi lu pakai gigi lu. Ah, gitu nggak bisa nggak berubah. Gak lucu. Barusan gak lucu. Ya? Duma 20 berarti si Duma main juga gak sih? Nah,
kan gue bikin nomor gue udah, ini nomor dia lah. 300. Oh, nomor lu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ini motor namanya Beta X-Trainer. Oh! Gimana tadi nyobain mengenai? Nyobain lumayan deh, maksudnya kalau misalnya jalan rata gitu kan lumayan gitu ya. Cuman kalau misalnya nanti udah jalannya tanah gitu, nah kita lihat lagi tuh. Deg-degan sih gue, deg-degan banget. Tadi aja tuh semua udah pada putus harapan gitu ketika gue tanya, ini buat apa ya? Oh itu buat rem belakang. Tapi gak ngeremehin sih bang. Mungkin nanti bakal lebih jago dibanding... Siapa? Andika. Kita mau briefing dulu guys, karena ini kita udah lama tidak gas, jadi kita kembali ke junior lagi ya. Seperti yang gue bilang tadi, ada seorang teman sahabat juga yang biasanya kita lihat di TV, ini ada Daniel Mananta. Tadi udah gue ajarin juga sedikit-sedikit ke pengenalan tentang motornya. Cuman ya ini, kalau gue dulu udah bisa naik motor gitu, motor biasa. Kalau ini ternyata belum sama sekali bisa naik dua tak ya. Jadi tadi gua ajarin naik Beta X-Trainer, makanya tadi kita ajarin Daniel pelan-pelan cara ngidupinnya, apa aja yang harus dia lakuin pas lagi motoran, kakinya harus gimana, posisinya gimana, remnya di mana, dan yang paling penting gua ingetin adalah selalu harus pakai full protector, semuanya harus lengkap, helm ini di sini, siku, terus yang di lutut. Jadi kalau kita udah pakai ini, biasanya semuanya lebih, ya pasti lebih terlindungi. Paling kena batu helmnya doang. Kalau jatuh biasanya kena ini, jadi kita nggak sakit. Dia tadi udah nyobain dan tadi masih takut-takut. Ya tapi gue nggak tahu nanti seperti apa. Pokoknya kita gas aja. Let's go. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Pagi bro Daniel. Pagi. Ini kita ngejalur sama Daniel Mananta, tepuk tangan. Dan teman-teman ini pertama kali buat dia, terus terangnya buat teman-teman semua yang helper yang udah jago dijagain, karena kita mau jalur yang benar-benar pan dulu, jalur utama aja. Nanti kalau dia aduk gini doang baru. Bukannya kita ini, kita tetap safety. Yang pasti yang pertama jangan takut ketinggalan. Motor sama orang itu lebih baik motor yang rusak daripada orang. Orang nggak ada spare partnya, kalau motor ada spare partnya. Sama jangan ragu-ragu, jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu jauh lah. Kita jaga jarak aja. Enjoy, pokoknya jangan takut. Anggap aja kita yang pakai motor, kita nikmati sendiri. Yang lain bodo amat, mau ngebut, mau kayak gimana. Gitu. Sama kalau misalkan kalau jatuh, jangan panik. Biar difoto dulu ya. Iya. Jangan panik, lo berdiri motor, enjoy aja dulu pokoknya. Kita jalan dulu guys. Let's go guys. Gas nih. Hati-hati ya. Yep. Kita bertukar dulu guys, bertukar motor. Supaya lebih gampang. Motor kesayanganku dipakai sama Daniel. Itu motor terbaru aing. Wah, nyobain motor terbarunya Judika. Motor ke-7, ke-8, ke-909. Di belakang aja guys, nemenin Daniel, karena ini pertama kali dia gila loh nih, baru mau motor juga baru ini, dua tak lagi. Kita jagain dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Thank you.
lepas, lepas. Nah, gitu. Santai dulu. Gas, ah. Ya. Gas aja, gas. Gas. Ini di lubang gas aja. Dia ada suspensinya, lebih aman tuh. Nah, ini hati-hati sekali ya. Di pertama tapi hebat loh, berani ya. Berani sekali Mr. Daniel ini. Tapi cuaca mendukung nih, enggak hujan jadi tidak terlalu berat. Udah pakai dua belum? Harus satu dua aja aman. Kalau satu terlalu pendek kadang. Jadi kalau lu udah tinggi pindah kedua aja biar lebih enak. Dia masih berusaha menyesuaikan. Batu tadi lebih kerasa. Ya. Kalau lu gas dia ngikut nih suspensinya. Ya. Kalau gini memang harus keluar dulu kan. Ya. Ini cari yang rel nih kalau enggak nih. Pegel tangannya sejauh ini ya, pegel gila. Iya, parah banget. Gila. Karena lu masih kesini. Nanti kalau lu udah tahu sebenarnya lu enggak perlu banyak main itu karena jalan tadi kan kayaknya jalan tuh enggak perlu lu koplingin. Iya. Karena lu kopling terus kan. Jadi ya. Ini capek. Capek. Iya. Nanti kalau dia udah jalan smooth gitu kayak jalan. Lepas aja ini cuma buat jaga-jaga. Aman Pak Bes. Nah, tapi kalau untuk keluar-keluar gini bagusnya, ini dua juga jago dia. Karena ini 300. Ini ya. Oke. Okay. Dua, lu main dua aja, lu gas-gas kalau berani enggak apa-apa. Oke. Udah tinggal. Nah, nanti dilepas aja pokoknya yang nyaman tuh pakai dua. Oke. Lu satu udah jalan, dua baru berani. Oke. Siap. Gas. Oke. Ini namanya petarung tuh kayak gini. Ini tantangan pertama deh. Iya. First challenge. Petarung. Baru belajar kopling pula. Lah gua tahu sendiri kan? Iya. 11 hari tangan gua kagak ya karena sama enggak paham. Iya. Ya tapi memang obatnya tuh semua harus nyoba. Nyoba. Ayo, ada motor, ada mobil. Sikat. Tapi bohong. Kalau udah jatuh berarti enggak tahu caranya. Aman kan tadi kan? Aman. Iya, saran ke situ. Jangan. Makanya tadi gua bilang sini dia. Koplingnya di biarpun enggak satu ya? Iya, dia jangan dilepas. Oke. Jadi cuma buat jalan dia. Ngapain muka kawan dari sini? Apaan tuh? Ya, ya. Oke, kita jalan lagi. Danielnya udah hilang. Dia belum bisa main pakai 300, oi. Tapi nggak apa-apa, petarung. Ayo. Thank you.
kemana itu? Woi, kemana? Woi, Om, Om Amdal, woi, nah ini kemana? Proyek Andre, jarvis ini. Jarvis bukan sono. Bukan. Bukannya lebih gampang ini? Hah? Lebih gampang ini kan? Ini jalan jarvis. Iya. Yang kita biasa lewat. Aneh kan sekarang udah gede kan? Udah berubah jalan. Aman gak ini? Aman. Ayo, masuk. Ini tanyakan apa? Enggak, tanya. Nggak, jarvis itu sebenarnya bisa dua jalan dari sini. Biasanya gue dari sini, kenapa dari sini gue bilang? Biasanya dari sini kita, Bang. Oh? Kita dari sini. Bukan sono ya? Bukan. Itu ke proyek. Ayo. Ayo. Ketinggian ya? Enggak, ini ya, ya apa ada treknya itu slip gua. Kena ini, jadi enggak di rel terus. Ngambil kayak gitu. Makanya kalau udah gitu sebenarnya sikat. Lu pokoknya sikat di sini aja gitu. Nah, yang bikin jatuh tuh ragunya. Oke, oke. Makanya gunanya ngecek. Tapi kaki aman enggak, Nil? Oh. Tapi enggak kena aman kan? Aman, 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 aman. Jatuhnya. Nah gitu jatuhnya. Jatuhnya cantik. Cantik. Jadi si jatuh-jatuhnya di off-road begitu nggak kayak di aspal? Gua ya. Pertama kali main 50 kali ada jatuh. Tapi enak. Iya begitu, tapi nanti jadi tahu. Jadi biasa. Motor depan tuh. Yang penting cara jatuh harus tahu. Cara jatuh yang baik harus tahu. Cara jatuh yang baik harus tahu. Makanya kalau sama mantan jatuh jangan sakit-sakit. Cuaks. Dalam permainan rail kalau nggak jatuh mah ya. Gak seru. Oh ini ya. Ini petarung nih, petarung aing nih. Ini kayaknya prediksi gua bakalan keracunan. Daniel yang satu, Daniel Patinama. Oh iya. Udah gua coba berapa kali? Kapok kali kayak gini dia udah mundurkan diri. Iya, yeah, Bapak. Daniel yang kedua juga bakal mengundurkan diri. Daniel itu Alkitabiah. Ah. Yang namanya dia bawa Injil. Pemberani. Jangankan cuman gini harimau aja dia. Singa. Cuman kadang-kadang singa tuh jadi kayak kucing depan dia. Ini jalur gini apa sih? Enggak kucing juga. Ini jelas gede ya. Ini tanyakan gini Godzilla bro, bukan kucing. Pakai ini coba Nil. Coba lihat. Nah, kita helm mundur. Kita helm naik bentar dulu ya, kita lihat dulu Mas Junto dulu. Ah, Mas Junto udah naik, kita baru naik kah? Ya udah naik. Kakinya jalan ke bawah. Wah. Terbang. Oh, enggak boleh. Jangan kenceng bawahnya. Boleh. Cobain dulu puter-puter ya. Yang mau nyobain.
gua lebih suka kering karena ini lebih terlalu ngerem kan ini. Biasanya orang lebih suka yang ini. Iya. Gak apa-apa ini aja. Lebih ini. Ayo, ya ini lebih aman memang kalau jatuh. Ayo. Kalau kita pemula selalu di sini. Lu cobain dulu tapi muter-muter. Iya, yeah, yeah. Yeah, soalnya motornya beda ya. Beda, cari dulu. Oke, okay, kita cobain deh. Doakan saya, teman-teman. Daniel, kamu bisa. Wes. Daniel, kamu menantang. Hah? Namanya menantang. Menantang. Ayo petarung, petarung. Oke, okay, kita sikat ya. Ini namanya tanjakan. Jarvis. Tanjakan Jarvis. Iya, tanjakan motor yang jarang diservis. Ini lebih pendek. Ini peruntukannya untuk orang-orang kecil. Iya, pendek banget. Ya. Pendek kanan. Toy, aja toy. Ayo coba. Begini, begini dua, begini satu. Begini satu dulu. Nanti kalau naik dua. Jangan satu ketinggian. Dua, Pak. Mulai. Ya. Gua udah nggak pede. Coba. Kita racunin dia sekarang. Baru ini loh, ini orang pertama main, pertama bawa motor, langsung berani lagi nyobain tanjakan. Ini kalau ada apa-apa ini nakai nih. Tapi berani dia ada. Sesuai dengan namanya Daniel, pemberani. Berani jatuh-jatuhan, berani kotor-kotoran, laki-laki. Kira-kira menurut abang, dia bakalan mau main lagi nggak bang? Mau main lagi nggak kira-kira kode ini? 50-50. Kalau kita yang ngomporin dia masih eksistensinya tinggi, kita rutin komporin, dia bisa-bisa mau. Karena kelaki-lakiannya disinggung terus. Coba kita lihat, dia lagi penyesuaian dulu sama motornya. Kita lihat dia mau cobain tanjakan Jarvis. Daniel Mananta, host Indonesian Idol, bintang film, bintang iklan, host terkenal. Ah, nyobain tanjakan Jarvis. Kita lihat pakai 31 KLX. Bore up. Coba lagi, ayo. Aman kan? Aman. Aman tuh. Ya pasti lagi kan? Lagi. Ya, gak percaya. Gimana Bang Daniel? Aduh, oke. Cobaan pertama, gagal. Yeah.
Yeah, jangan dicontoh, jangan dicontoh. Contoh kita-kita yang ke warung. Pokoknya ekstrim banget ini. Kita lihat. Dia kayaknya lebih cocok ini, guys. Cocok yang 4 tak. Ya buat yang pemula memang awal-awal tuh harus yang lebih kalem gitu, jangan 2 tak tuh lebih apa ya? Ganas banget gitu. Jadi yang 4 tak kayaknya dia lebih nyaman. Ini satu aja. Tolong mungkin, guys. Diri aja dulu. Petarung. Si Oboy udah datang, si Oboy. Manusia yang racunin gua. Racunin gua, sekarang gua racunin Daniel. Ntar Daniel racunin siapa. Pokoknya Terabas tuh racun. Itu, apa itu? Anak lahir di kesusahan. Saya buat contoh jatuh yang benar aja. Saya lebih pinter ngajarin jatuh yang benar. Nah, itu dia. Daripada ngajarin teknik yang bener. Ini kalau teknik ya. coachnya nih matanya tadi sekarang udah 10 meter ke depan seperti diajarin coach ke depan. Okay. Tapi kok dia melipir gitu. Nah, ya coachnya dia soalnya. Okay. Nah, sekarang yang dipercaya. Nah itu dia. Tapi sepatunya keren loh. Sepatu lu walaupun udah pecah-pecah. Tapi yang penting aman. Masih pinjem yang bener, boy. Jangan yang kayak gini, orang baru dikasih yang jelek. Gua pikir gua bawa 42 ada 3. 43 46 nih. Lo tau dong? Gua bawain, cuma kalian datangnya siang. Kok gua yang datang siang? Lu hey, yang datang ini baru sini. Nyampe sini siapa? Anda masih bersih, bedakan lagi masih tuh. Kita lihat dong, udah kotor begini. Oke, okay, kita coba lagi dah. Ayo, coba lagi. Mama mainnya cuma sampai sini, naik dikit jatuh. Iyalah gila. Yo, ayo, yo, ayo, ya ini doang itu, ininya memang memang ya lah bisa karena biasa kan. Kalau makanya tadi gue bilang lu udah pelan aja nikmatin dulu baru nanti tahu kalau speednya segini gimana. Orang kan kadang harus ini langsung skill semua.
susah dapatnya sehari. Gue pengen ngedapetin emang balance sih, dan balance itu harus kenceng gitu, nggak mau. Nah, untuk orang yang kan tadi gue tanya, lu udah pernah naik motor kan? Karena basic naik motor aja tuh udah sangat membantu. Tapi kalau lu nggak pernah bawa, dan lu sampai sini tuh amazing. Kalau aku sih yes. Kopling lagi, 300 cc lagi. Jadi gimana bang, Bang Daniel hari ini? Woi, petarung. Kalau kita ini pewarung, makanya warung, suka nongkrong di warung. Pewarung. Jadi main. Ini mau naik nih, mau naik? Gak. Hah? Oh, gue banyak kita pada naik. Ayo lo, bingung lo. Udah nyobain, Daniel udah nyobain juga di tanjakan Jarvis. Kita mau kemana sekarang? Tadi yang cari apa? Kita mau masuk. Nyebrang sungai dulu, ngadem-ngadem. Habis nyebrang sungai, kita main jalur cherry. Jadi jangan yang susah-susah, cuman nyebrang sungai aja, udah sungai, ntar kita ke kiri. Kita gak akan atas. Oke, yang gampang. Pokoknya yang gampang-gampang dulu. Jalur lebar pokoknya. Jalur lebar. Itu namanya apa? Double track. Double track. Oke, kita meluncur ke jalur berikutnya. Gas. Jadi bannya masuk, makanya ini harusnya langsung gas. Iya, dia kena batu. Itu jeleknya kalau kecil bannya itu, gampang slip kalau bannya kecil. Motor pendek begitu. Iya, bannya kecil soalnya. Ya gitu aja, kalau nanti ini ya pelan injek aja gitu. Gak usah terlalu dikebut. Tuh kan jatuh tuh dia tuh. Itu udah sering tuh. Ya jatuh dia, keselip ban kayak lu tadi. Ya udah dia biarin aja. Lu nanti diangkat, udah jalan gitu, emang gitu. Makanya lama di jalur kadang gininya. Ya. Bukan karena jago-jagoan, kita kan nggak tahu itu batu tiba-tiba ada yang nongol misalnya kecil, ngebuang ban kita. Ya udah gitu. Makanya kayak gini nih lambat justru lebih riskan, lebih harus ada speed dikit. Oh justru lebih. Karena dia keterabas kan. Oke. Kalau misalnya ada ban
batu gede misalnya, kalau lu pelan kan jadi mentah, balik ya. Tapi kalau lu gas kan lewat ya. Iya, iya. Cuman itu balance. Nah. Ini orang lain deh. Ini kita ini. Si Buluk. Segitu doang sebenarnya itu. Jalurnya dia tuh bagus tuh. Yang mana yang? Ini yang berhenti di tengah paling belakang. Ya. Nah, itu kan kelihatan bannya tuh dikit kan? Arti itu enggak dalam tuh. Nah, yang sebelah kiri lebih dalam nih. Iya. Nah, itu lebih dalam. Itu lebih dalam tuh. Nah, ngambil berarti agak sini nih. Tapi sedalam-dalamnya masih aman nih. Ya. Jangan ini. Enggak ada apa-apa. Let's go. Belum masuk tadi udah? Udah masuk kok, udah nyelam. Terus. Kan ini belum dihidupin nih. Ini belum. Ini tadi belum gue hidupin. Apa kejadiannya, Bang? Biasa, udah nggak pernah ngejalur. Udah nggak hafal nih jalur sungai. Udah nggak tahu mana yang batunya yang muncul tiba-tiba dalam. Saya udah ragu-ragu lah. Harusnya kalau main gini tuh gas terus. Udah ragu jadi batu. Jadi ada yang melingkar-lingkar. Di awal udah tanjakan kacau banget, parah banget. Aman. Jatuh sih, jatuh. Pas lagi lumpur-lumpur, jatuh. Aman. Habis itu tanjakan Jervis. Wah, gua sampai guling-guling jatuh ya. Aman. Ngelewatin sungai. Aman. Pas udah pas mau belok. Pas belok, kok mau jatuh? Gua tahan motornya. Langsung pinggang gue ketarik. Udah, ini sih ketahuan banget faktor U ya. Enggak U, semua orang ngalamin ketarik kok. Aduh. Enggak usah harus 30 tahun ke bawah enggak. Cek. Enggak percaya. Apa itu enggak pernah ketarik? Dia emang bukan... Dia bukan manusia. Dia bukan manusia. Susah, beda. Lahirnya dari pohon karet ya. Iya, kayak gitu. Cedera paling parah lu apa? Di motor. Enduro. Enduro, cedera paling parah dapat titik dari setan. Apa itu? Apa itu? Nabrak ini
dahan pinus yang bekas potongan ada tajam-tajamnya. Itu kena kaki sebelah kiri. Lagi kencang. Lagi race. Jadi ada bekas yang nitik. Oh, lagi race. Emang gila. Terus yang masuk nancep jalur VOC enggak, untungnya enggak nancep. Tapi ada titiknya. Makanya gue bilang titik dari setan. Ada titiknya maksudnya di situ. Di kaki gue ada titik. Ada tandanya. Ada bekasnya. Jadi kayak benda tumpul kencang gitu kan. Aduh. Sampai terus, sekarang masih ada? Masih ada sampai sekarang. Terus waktu mau main VOC yang gue mau stupi kepleset ya, ya, daun kering. Pelan-pelan aja bro. Pelan-pelan. Ini tiba-tiba hujan guys. Biasanya agak licin nanti tuh kan. Pelan-pelan. Wih deh, udah jago dia naikinnya. Biarin Darius tuh yang ngasih tahu ilmu-ilmu mengatasi tantangan-tantangan di jalur. Ini guys kelihatannya gampang gitu, batu-batu gini doang. Ini turunan jadi bannya tuh dibuang-buang terus. Ya kalau orang udah jago sih motor biasa juga lewat. Cuman ini Daniel pertama kali loh nih. Pertama kali kena. Aman. Jaga ya. Berhasil nyampe Curug. Ini Curug apa namanya, Dek? Curug Golek. Senang. Widih. Asik kan? Thank you Jurika buat ngeracunin gua. Thank you Jurika, thank you Darius buat ngeracunin gua ya. Indahnya tuh. Iyalah, thank you udah ngeracunin. Nah. Seumur hidup gua baru pertama kali nih nyobain ini nih. Kan? Oh, rasanya beda kan? Enak. Walaupun ada sakit-sakit dikit. Ya itu umur lah. Kayaknya ya. Ya, gua keren mengharapkan lah. Ini orang juga ngerasain sakit yang gua rasakan. Tapi masih lebih sakit diputusin mantan. Iya, udah mantan mutusin lagi? Iya aja. Gimana sih? Sakitnya bikin kangen. Apa? Sakitnya bikin kangen. Yang mana? Kalau mantan bikin kapok. Hei, coba itu! Ini Curug Golek. Kita mau golek-golekan dulu. Asli, ini thank you banget Jurika. Sama-sama. Dia ngebawa gue bener-bener semuanya didapetin sih. Yang aspal iya, kan? Abis itu ada tanjakan iya, lumpur iya, iya. Hujan licin-licin batu gini kan? Hujan licin-licin batu, sampai hujannya pun juga lo iya. Atur ya? Tadi kan gue bilang kan, ini gue, ini kayaknya ada hujan seru nih langsung datang. Emang kayak gitu kalau berdoa sama, iya. Cepet dia dijawab. Cepet langsung dijawab gitu. Abis itu ngelewatin tapi sungai. Tapi terus terang, gue takut tadi yang turunan ini.
Iya. Yeah. Gue tuh salah satu ketakutan gue adalah licin. Iya. Yeah. Licin batu. Berapa kali gue jatuh begitu dan itu jatuhnya lebih sakit. Yeah. Karena turunan kan. Iya. Yeah, yeah, tapi yeah, ternyata lu sampai sini lancar. Lu. Aduh, gila itu. Gila dia kontrolnya tinggal. Bagus ya. Kontrol pengenalan motor. Tapi emosi. Anda terlihat memang umur udah. Dari kering, dari tanjakan, lumpur, turunan, hujan, licin, semua dia udah dapat. Nah, terakhir nih yang dia harus dapat juga nih, air terjunnya lo harus dapat. Ini penutup yang sangat, perfect, sangat indah, sempurna, sangat sempurna. Jadi lo harus rasain airnya itu. Lo mau nyebur dulu apa ngobrol dulu? Ngobrol sama bidadari-bidadari ini ya. Ini lucu. Oke guys, akhirnya kita udah sampai di penghujung jalur kita. Yes. Ya, kita selalu mengakhiri biasanya di Air Terjun Curug Kolek. Dan hari ini pertama kali Daniel ngejalur dan nyampe ke sini, luar biasa. Keren banget. Semua sudah lu cobain ya? Semua gua udah cobain. Dari yang kering-kering sampai yang basah-basah, batu-batu, sampai lumpur-lumpur, sungai-sungai, hujan-hujan, dapat semua ya. Semua dapat sampai yang air terjun gini nih. Ini berkatnya luar biasa nih. Dapat semua dia sekali ngejalur. Biasanya kita susah. Oh, iya. Biasanya kadang kering terus atau lumpur terus. Ini dia satu paket nih. Tapi lu harus balik lagi. Belum lagi bidadari-bidadari di belakang. Oh. Nah. Dan baru di curug ini. Dan baru di curug ini gue bisa sama tinggi sama Daniel, ya. Jangan disorot ke bawah. Jangan. Ketahuan. Oke, Daniel. Terima kasih sudah ikut motoran kita bareng Judika Gaspol. Namanya udah berubah sebenarnya. Apa tuh? Jumawa Gaspol. Judika Mowak Mawik. Mowak Mawik itu karena kita selalu jatuh-jatuh lucu-lucuan. Jadi Judika Mowak Mawik tetap Gaspol. Oke. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ke jalur lagi. Tapi thank you banget, asli. Gua tadi benar-benar enjoy banget. Biarpun ada injury. Ah, sebelumnya itu kenapa itu tadi? Ada. Gua lihat tadi dari awal Daniel ini kan penyesuaian. Dia pakai motor Beta X-Trainer 300 cc. Itu dua tak itu lumayan ya, responsif. Ya. Jadi tadi dia di awal-awal gua lihat dia menyesuaikan, beradaptasi dengan motor. Dan cepet loh dia, bener dia tadi bilang, dia fast learner nih. Gue cepet belajar. Cepet belajar dan terbukti dia aman-aman aja. Sampai tadi pertama kena lumpur ya. Sebelum ya. Sebelum Jarvis ya. Jatuh dia lumpur, ya. Tapi, tidak ada yang main motor gak ada yang jatuh. Iya, harus ya, harus ada. Harus ada, kalau gak jatuh. Begitu udah tahu rasa jatuhnya gimana, lebih berani langsung. Lebih berani kan? Ya, ya. Kalau gue malah agak ketagihan jatuh. Oh, iya. Beneran. Makanya tadi yang ditanjakan beberapa kali kan, jatuh karena gue mau melatih terus cara jatuh gue yang baik. Karena menurut gue yang paling penting dalam endurance itu bisa jatuh, menyelamatkan diri. Iya, iya, iya. Kalau jatuh jangan yang bahaya. Gue tadi gak nasehatnya Judika, gak gue ambil. Itu tuh, kalau misalnya jatuh, udah motornya lepas aja. Lepas. Tadi gue tahan bro. Tahan, kejepit kan. Dikit. Akhirnya ketika gue tahan, pinggang gue tarik. Nah itu tuh, faktor umur tuh. Faktor gak denger juga. Galak ya Bapak Guru ya. Enggak, tapi benar kan, makanya jangan motornya yang dipikirin. Ya. Keselamatan kita lebih aman. Karena kadang-kadang memang kita nggak tahu jalur tuh. Kadang-kadang kelihatannya gampang kayak tadi. Gue pikir sungai itu udah biasa, gue lewat deh, jatuh. Tapi karena udah tahu cara jatuhnya, ya udah gitu. Tinggalin motornya. Gue nggak enak, masih motor orang soalnya, motornya Judika. Aman, aman. Ada 7 motor. Oh. Sombong ya, Jumawa. Itu dia, harus sombong dulu. Bro, thank you banget. Ini asik, kalau bukan gara-gara Judika,
gue nggak akan kesini, gue nggak akan nemuin tempat ini. Gue ya, benar-benar yang hanya satu jam dari Jakarta ya. Hanya satu jam. Ada tempat kayak gini, keren banget. Terima kasih, brother. Belum lagi bidadari-bidadari. Nah, bidadari ini tidak ditemukan di curug-curug lain. Memang kurang enak dipandang kalau di zoom, agak jauh-jauh aja ya. Kalau agak di zoom, bro, kurang cakep. Oke, langsung. Kita mau langsung menutup acara kita dengan terjun ke air terjun. Nyebur dulu. Ayo, let's go. Kita tunjukin bidadari kita. Searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.